teman-teman, Dinda di sini. Aku sama produk Biaqua. Ini aku punya eye cream-nya atau sering disebut Biaqua Eye Roll-On untuk produk ini. Aku beli di harga Rp20.000 dengan isian 15 mili. Untuk produk Biaqua, rata-rata dia memiliki segel plastik sebelum kalian buka isian dalamnya. Dan dia memiliki stiker hologram di kemasan kotaknya. Nah, untuk si produk ini kenapa dikatakan Eye Roll-On? Karena memang pada produknya ini dia menggunakan kepala jenis ball yang nanti itu bisa di rolling atau ballnya itu bisa diputar. Nanti itu akan memudahkan proses penggunaan di area sekitar mata kita. Untuk produk ini tidak memiliki aroma wewangian dan teksturnya dia cair, juga dia mudah meresap dan tidak memberikan tekstur lengket di sekitaran area mata. Dan ini bukan review pertama kali aku menggunakan produk ini, karena aku udah pakai ini dalam waktu yang sudah sangat lama. Jadi aku udah menghabiskan produk ini beberapa botol. Dan kenapa aku suka pakai ini? Karena aku adalah orang yang sulit tidur. Biasanya aku selalu tidur di sekitaran jam 12 atau di atas jam itu. Pagi-pagi biasanya aku sudah selalu terbangun. Jadi kalau aku nggak pakai ini, itu pasti otomatis mata panda akan muncul di sekitaran area wajahku. Dan ketika aku menggunakan ini, si produk ini tuh sangat dapat membantu untuk menghindari hal tersebut terjadi. Dan aku gunain ini tuh sebagai kayak perisai biar ketika aku bergadang, besoknya mata aku nggak jadi mata panda. Dan produk ini juga dapat membantu ketika mataku sembab atau bengkak ketika aku kurang tidur. Dia nggak buat mataku terlalu bengkak banget di pagi harinya. Untuk penggunaan, biasanya aku sering pakai ini berulang. Jadi ketika dia udah mulai kering atau mulai ngeresap di area mataku, itu dalam waktu sekitaran misal aku nonton jam 9 malam sampai ke jam 12, aku tuh bisa ngulang penggunaan sampai 3 atau 4 kali sambil aku massage di area sekitar mataku. Tapi kalau seandainya mata panda kalian itu udah parah banget, udah hitam banget, terus kalian baru mau coba si produk ini, itu nggak bakal bisa langsung menghilangkan mata panda kalian di esok paginya. Tentu itu butuh waktu dan proses. Di sini kenapa ketika aku gunakan malam pagi mata panda aku nggak muncul, karena memang aku menggunakan ini ketika aku tidak sedang mengalami masalah mata panda. Jadi ini lebih untuk proses penanganan sebelum masalah tersebut terjadi. Dan untuk mengatasi kerutan juga si produk ini kinerjanya nggak kelihatan banget menurut aku. Kalau dibandingkan sama eye creamnya Laneige, aku pernah coba beberapa kali yang travel size-nya, itu memang bagus banget untuk mengatasi garis-garis halus di sekitaran mata. Kalau kalian mau mengatasi garis-garis halus, aku lebih rekomen pakai eye creamnya Laneige. Tapi kalau kalian cuma untuk mengatasi mata panda atau sembab di sekitaran area mata, kalian bisa pakai ini karena ini jauh lebih murah harganya. Dan jangan lupa sebelum menggunakan produk ini, lebih baik kalian simpan di kulkas dulu agar lebih nyaman nanti ketika digunakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.